guys, welcome to channel Awit & Sis. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip buat jajan Mimin, oke? Oh, Mimin doubling aja ya guys. Sial, Seven Star, apakah kamu manusia? Kamu benar-benar memisahkan aku dan Dewiku. Apakah kamu menyukai Dewiku? Katanya gitu sih, Biduk guys. Biduk berhenti membuat masalah, dia adalah pacar Jangran, katanya gitu. Kaget dong Biduknya guys. Apa? Kata Biduk. Sial, bagaimana ini mungkin? Katanya. Bro, aku ingin berduel denganmu, ayo. Tanda tangani perjanjian hidup dan mati, katanya. Bisakah kamu tenang? Boy, pasangan muda ini akan bertunangan, katanya gitu. Sedih, guys. Si Biduk ini sampai meler-meler. Aku tak peduli, Xiaoyu. Saudaraku, hajar dia untukku, katanya gitu. Ah, kakak Bey, ini aku bingung dong. Bisakah kamu masih memiliki sesuatu untuk ditawarkan? Katanya si Seven Star nih guys. Benar, saudara Bey, seperti kata pepatah, banyak bunga dimanapun di dunia ini. Mengapa repot-repot jatuh cinta pada sekuntum bunga? Katanya gitu. Abaikan saja dia, katanya gitu guys. Tak apa-apa, Wan-Wan, aku sudah terbiasa, katanya gitu. Yanran memiliki banyak penggemar dan aku telah melihat ada yang lebih gila dari lagi, katanya. Gila lagi dari ini maksudnya. Kawan Wan, aku patah hati. Pernahkah kamu jatuh cinta, kata Wan-Wan gitu guys. Si Biduk ada-ada aja kerjanya. Saudara B, aku tahu beberapa gadis. Hah? Tuh katanya. Ajaran sesat nih guys. Ketika kamu bebas, datanglah ke rumahku. Aku akan membuat janji, katanya gitu guys. Jangan pergi, kata Seven Star nih. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Jadi jangan berlarian dan menimbulkan masalah, katanya. Ini sedih lagi dong hidup ya guys. Tadinya udah seneng nih dia nih. Bisa having fun. Tapi ya, sedih lagi. Pergi kemana? Kita show you guys. Jauh. Jadi kapan kamu akan kembali? Sekitar musim dingin. Ya, Mimin lupa nih Englishnya guys. Sorry ya. Bisakah aku memanggil satpam untuk datang dan mengusir kedua orang aneh ini? Aku tak tahan lagi, gitu Wan-Wan nih guys. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan Yuzewan? Bukti penyayuan dana publik ditemukan orang telah dibawa pergi. Mungkin tidak ada bisa yang keluar dari beberapa dekade. Maksudnya dia nggak bisa keluar dari beberapa dekade ini, guys. Itu terlalu gampang untuknya. Apa yang terjadi di Emperor Entertainment? Aku menggabungkan Emperor Sky Entertainment dengan Egg of Immortal. Karena Emperor Sky itu kan punya banyak artis sekarang, kata gitu. Tapi tunggu sampai Han Xiaoyu dan yang lainnya menjadi superstar pertama, baru pikirkan artis yang lain, katanya gitu guys. Sebelumnya aku benar-benar tidak pernah bermimpi bisa mendatangi kontrak dengan Star Entertainment, katanya gitu. Perusahaan internasional seperti Star Entertainment memiliki terlalu banyak sumber daya di tangannya. Selama kamu mau, kamu dapat dengan mudah menjadikan kami seniman internasional. Kakak Ye, terima kasih, katanya gitu. Kata Lau Chen nih guys. Apa? Ingin bermain drama, katanya gitu. Wan-Wan, tanpamu kami tidak akan berada di tempat ini sekarang, katanya gitu. Pemimpin, aku juga berterima kasih kepadamu. Kakak, ketika kamu bebas 2 hari ini hubungi Tuan Zhou dan yang lainnya dari Star Entertainment. Aku sudah memberitahu mereka Star Entertainment akan kerjasama dengan mendalam dengan Egg of Immortal. Benarkah? Itu keren. Berbicara tentang saimut banget ini.
entut kata si Wanwan guys. Lihat wajahku, apa pendapatmu tentang kemampuanku, katanya gitu. Tidak ada apa-apa, kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Adik yang baik, kamulah menyingkirkan wakil presiden di Star Entertainment terakhir kali. Sekarang kita akan bekerja sama secara mendalam dengan Star Entertainment. Mengapa kamu tidak memberi saya posisi wakil presiden yang kosong? Katanya gitu, agar nyaman nanti bekerja samanya. Aku merasa kalau kemampuanku benar-benar kompeten, katanya gitu guys. Izinkan aku melakukan panggilan telepon dan mengobrol dengan grup, katanya si Wanwan gitu guys. Dengan kemampuan kakakku dia memang kompeten dan tidak ada masalah. Tapi bagaimanapun juga, lagi pula grup Star Entertainment Group ini milik tetua kedua. Hei penantu ketua, apakah posisi wakil direktur masih kosong? Tuh adanya. Memimpin meskipun Star Group milikku, tapi modal awalnya ada milik First Alliance. Benarkah? Percobaan selama 3 bulan. Adik yang baik, kakak akan mentraktirmu makan besar, katanya gitu guys. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye bye.